Ya, terima kasih pemirsa. Masih terus bersama kami tentunya di Hot 9 Turnamen Biliar Putri. Dan sama-sama kita saksikan di mana Noni, ini dia, berhasil menang dengan 3-0 langsung terhadap Mbak Poppy. Mbak Poppy, tadi kesulitannya apa sih sebenarnya? Mungkin di awal permainan itu saya grogi ya. Oh. Tapi kesana-sananya sih lebih... Karena ada Bapak Ketua Umum. Iya. Jujur. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Terus kesananya sih lebih ke teknik kali ya. Oke. Okay. Jadi kita biasa tanding itu memang ada time, tapi biasanya kita benar. Tadi itu ada masalah waktu kan. Jadi kita biasanya itu di jadi kita biasanya itu dikasih aba-aba oleh wasit itu. Ya, ada pada ada saat under. Pada saat detik ke-30 itu pasti ada bunyi atau dari wasit itu time. Jadi kitanya udah punya apakah kita mau lanjut atau kita mau extension. Baik. Saya tidak terbiasa itu aja sih. Tapi kalau table-nya sendiri aman ya? Gak ada table-nya aman sih. Aman. Terus lawannya juga terlalu jago kali ya. Noni, ya pemirsa. Noni ini sekali lagi berhasil menang dengan skor 3-0. Kita tadi sempat ngobrol pemirsa sama Nova bahwa di pertandingan dan juga di match pertama itu sangat tidak mudah. Dan itu yang dirujukan oleh Noni. Ternyata Noni berhasil melewati masa-masa kritis. Satu-satu. Hal yang paling pentingnya adalah ketika dia berhasil menyelesaikan dan juga memasukkan bola nomor 7 di rek yang ketiga tadi. Apa sebenarnya sih, kamu punya game plan apa sih? Karena tadi kita coba menduga-duga, ini jangan-jangan memang Noni game plan-nya udah mateng banget nih. Udah pernah ketemu sebelumnya sama Mbak Poppy? Sering ketemu. Okay. Ya. Tadi pas bola 7, aku yakin sih. Karena tadi udah diukur dulu kan gitu, harus berani gitu. Dan itu mau tidak mau harus ambil resiko. Okay, kamu berani tadi ngambil di posisi tersebut ya, karena memang posisinya sudah unggul 2-0 atau memang kamu sudah yakin banget ya udah ini memang bola latihan saya, ini makanan saya sehari-hari nih. Iya, yang pertama karena memang posisi skornya leading. Terus saya coba berusaha ngukur. Mbak Poppy, sekali lagi mungkin Mbak Poppy ini kan kita sama-sama sudah melihat. Sudah cukup lama ya. Yang namanya turnamen-turnamen ini tidak ada. Dan sekarang sudah ada lagi nih, Hot 9 Turnamen Biliar Putri di iNews yang sekali akan tayang setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, juga hari Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada nggak harapan-harapannya? Dan juga apa sih yang dirasakan setelah sekian lama, apalagi di masa pandemi ini, dan sekarang hadir lagi turnamen bola 9 seperti ini? Kalau saya pribadi sih antusias banget ya. Dengan pembiliaran kita ini sebenarnya di Indonesia hampir bisa dibilang meredup, terutama untuk pembiliaran putri. Karena untuk turnamen khusus putri sendiri itu jarang banget gitu di Indonesia ini. Amin. Tepuk tangan juga buat PP Popsi dan tepuk tangan juga tentunya buat semua yang sudah hadir di sini, Poppy dan juga Noni. Dan juga buat ada pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya bersama dengan Nova Eliza setelah pesan-pesan yang berikut ini.